Assalamualaikum sahabat YouTube-ku. Karena di sini masih banyak yang mengeluhkan ya terkait di saat kita upload video short, ternyata video short kita itu tidak seramai seperti kemarin-kemarin ya. Nah, untuk saat ini banyak yang upload video short tetapi video short-nya itu selalu sepi penontonnya. Nah, bisa jadi mungkin dari pihak YouTube-nya sedang memperbaiki sistem algoritmanya ya. Karena untuk algoritma video panjang dan algoritma video short ini mungkin masih terpisah ya. Dan ada yang perlu kita perhatikan di saat kita upload video short, awas jangan sampai salah ya. Untuk mencari judul dan kata kunci yang akan kita gunakan, nih di saat kita mencari judul, semisalkan kita buka aplikasi YouTube-nya dan kita mencari judul. Di sini, semisalkan sobat semua mengetikkan kata kunci atau judul mukbang ya. Nah, mungkin di sini banyak judul yang bisa kita gunakan ya. Tapi yang paling bagus mungkin yang paling atas dan yang paling bawah bisa kita gunakan untuk kata kunci ya. Nah, ini semua kita gunakan kata kunci. Dan apabila misalkan mukbang mie misalkan ya di sini. Mungkin beda lagi kata kuncinya ya. Tetapi ini untuk video reguler atau khusus video panjang ya. Karena di sini sudah dijelaskan ya, apabila kita masuk ke pencarian kata kunci atau judul di sini ada tulisan telusuri YouTube. Nah, di sini bukan untuk video short ya. Ingat, apabila kita mencari kata kunci atau judul untuk video short, kita masuk ke beranda short ya. Karena di beranda short itu ada disediakan untuk membuat di sini saya buka. Nah, di sini ada tanda ini ya, tanda pencarian di sini. Dan di sini ada tulisan telusuri short ya. Nah, di sini kita bisa mencari judul dan kata kunci yang akan kita gunakan ke dalam video short kita. Nah, karena untuk video short itu tentunya akan muncul di halaman feed short dan YouTube akan menyuguhkan video short kita itu kepada para penonton yang memang menyukai video-video pendek ya. Nah, semisalkan mengetikkan kata kunci sobat semua tentang mukbang ya. Di sini saya contohkan. Nah, ini kan kata kunci yang ini ya. Ini mukbang makanan pedas. Tapi berbeda dengan pencarian judul di saat kita mencari di aplikasi YouTube-nya ya. Itu akan muncul di halaman beranda YouTube kalau tadi ya. Kalau ini nanti akan muncul di halaman beranda short ya. Karena kita masuk ke pencarian di telusuri short ya. Nah, kita gunakan judul yang paling atas atau yang kedua ya. Nah, tetapi di belakangnya kita kasih embel-embel sedikit ya. Dan kita gunakan kata kunci ini untuk dimasukkan ke dalam deskripsi. Begitu juga bila mana sobat semua mengetikkan kata kunci video lucu semisalkan ya. Apabila sobat semua mengetikkan kata kunci video lucu, itu yang paling atas biasanya banyak digunakan ya. Kita bikin judul video lucu bikin ngakak dan di sini pun kita gunakan semua untuk dimasukkan ke dalam kata kunci. Nah, kita bisa screenshot atau tangkap layar ya di sini dan kita bisa isikan ke dalam deskripsi ya. Dan setelah kita memilih judul yang paling atas, karena di sini yang paling atas itu yang paling banyak tentunya dicari oleh para penonton video pendek, kita pilih video pendek ini ya, kita cari videonya itu yang viewernya paling banyak di sini ya. Dan biasanya saya mencari video-videonya itu seperti yang unik-unik yang penontonnya paling banyak. Nah, di sini kita bisa titik tiga kita pijit lalu kita bagikan ya. Dan kita ambil link video ini ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, apakah nanti tidak akan bermasalah apabila kita mengambil link video orang?" Tidak ya, karena di sini kita tidak mengambil videonya, kita hanya untuk supaya video kita itu mendapatkan penonton juga dari video ini ya.
atau bisa dibilang dengan mendapatkan rekomendasi juga ya dari video tersebut. Nah, di sini setelah kita menyiapkan judul, kata kunci, dan juga sudah menyiapkan videonya, kita usahakan upload lewat Google Chrome dan masuk ke dashboard YouTube channel kita, lalu kita upload di situ, dan setelah kita upload baru kita edit di aplikasi YouTube Studio-nya ya. Nah, di sini setelah kita masuk ke aplikasi YouTube Studio, nah apabila kita sudah upload ya, nah kita buka videonya. Nah, di sini untuk kita memasukkan kata kunci yang tadi, mungkin di sini ya kita tambahkan, dan usahakan di paling atas itu kita masukkan judul yang tadi sudah dipersiapkan, semisalkan video lucu. Karena untuk video short itu tentunya YouTube akan menyuguhkan kepada video atau penonton yang memang menyukai video pendek. Bikin ngakak. Nah, di sini usahakan kata kunci juga harus kita isikan ya sebanyak mungkin yang tadi kita sudah kita siapkan. Nah, ini kita kasih, lalu kita kasih hashtag short, dan di bawahnya kita masukkan tag ya seperti ini dan kata kunci video lucu, koma video short. Karena ini hanya contoh ya, video short lucu, video short YouTube. Nah, setelah ini semua, semisalkan sobat semua sudah mengisikan kata kunci yang sudah tadi di screenshot ya, kita tinggal tempelkan link video yang tadi kita salin dari video short yang paling banyak viewernya ya. Kita tempel di sini dan kita kasih koma, jangan sampai tidak dikasih koma ya. Nah, kita lalu untuk pengisian tagar di sini ya, kita masukkan short viral, kita masukkan juga short video. Di sini sudah disiapkan ya untuk ini short terbaru. Nah, cukup 3 kalau menurut saya pribadi ya. Nah, setelah itu kita baru pengisian tag seperti ini. Short YouTube. Kita pisah-pisahkan ya untuk pengisian tag seperti ini, lucu, bikin ngakak. Pokoknya kita semau kita ya untuk pengisian tag seperti ini, yang penting video kita itu sesuai isinya. Nah, setelah ini semua selesai, lalu kita kategori ya. Ingat kategori, jangan sampai kita lupakan. Kategori video kita itu tentang apa? Apabila tentang komedi, kita bisa masuk pilih komedi atau hiburan ya. Di sini apabila tentang mobil dan otomotif, kita tinggal pilih mobil dan otomotif. Apabila animasi, kita pilih animasi. Apabila tutorial, kita pilih yang cara dan gaya. Apabila tentang perjalanan blog dan orang, kita pilih ya. Nah, mungkin kalau komedi, biasanya video lucu, kita pilih yang komedi. Setelah itu kita pilih simpan. Nah, dengan cara seperti itu video short kita itu akan banyak yang nonton ya. Jadi jangan salah di saat mencari kata kunci dan judul untuk video short. Semoga bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.